Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum jami'an? Ustazah doakan semoga ananda sehat selalu ya. Tayyib, fi hadha sabah nahnu nadrusu al-lughatul arabiyyah 'anil mawdu' at-ta'aruf. Hari ini, pagi ini kita belajar bahasa Arab dengan tema perkenalan. Ananda, kenapa kita sebagai manusia dianjurkan untuk berkenalan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, yaitu sesungguhnya manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengenal sesamanya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha mengenal hamba-Nya. Tayyib, mubasyarah, langsung saja. Iftahu kutubaku antum jami'an yani as-safha 3. Haya nabda dirosatana fi hadzal shabah bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat buku paketnya halaman 3 nak. Sesuai dengan minggu kemarin, kita telah belajar 3 poin penting di dalam Al-Hiwar, yaitu At-Ta'aruf Al-Hiwar 2. Ya, yang pertama itu qira'ah, membaca, istima' itu mendengar, kitabah itu artinya menulis. Hari ini, minggu ini, ustazah ingin antum-antuna silahkan menyetor hafalan antum-antuna kepada ustazah melalui video. Ya, sudah contohkan. Di sini ada media berbentuk tulisan. Di sini sudah mempunyai dadu. Di dalam dadu ini tertera setiap namanya, nak. Ustazah contohkan. Ismi Laila. Ismi Laila. Ana talibatun min Jambi. Ya. Laila talibatun min Jambi. Nama saya Laila. Saya pelajar perempuan dari Jambi. Kemudian saya contohkan lagi. Ismi Hasan. Nama saya Hasan. Ana talibun min Surabaya. Saya pelajar laki-laki dari Surabaya. Antum-antuna tugasnya adalah silahkan setorkan mufradat atau semua yang ada di teks, tapi hanya nama-nama pelajarnya saja Nanda. Kirim berbentuk video sama ustazah. Ya Nanda, insyaallah tidak ada kesulitan segala materi ini. Dan insya Allah ini adalah materi Al-Hiwar kedua yang terakhir setelah antum-antuna mengerti tentang teks atau percakapan di wacana ini. Syukran. Semoga ananda mengerti apa yang ustazah terangkan pada hari ini. Nakhtatim dirosatana bikiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.